Kepada antara saudara yang hari ini excited bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Masih kurang kencang, saya percaya masih bisa lebih dahsyat lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beli sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri saudara. Karena kita tidak boleh salaman, paling tidak saudara boleh arahkan tangan dan arahkan berkat kepada saudara yang di kiri kanan. Alirkan berkat daripada Tuhan buat teman-teman kita yang lain. Biar sore hari ini izinkan Tuhan sendiri yang mencurahkan kuasanya yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Kita punya Raja yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. His name is Jesus. Namanya Yesus. Namanya anak domba Allah yang disembelih tapi berkuasa sampai selama-lamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Malam hari ini kami datang di hadapan Allah. Satu kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu. Just to worship You, Lord. Tidak ada kerinduan yang lain selama kami hidup, Tuhan. Surga bersama dengan kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
There is no other like you, Lord. There is no other like you. Tidak ada yang seperti engkau, Tuhan. Never. You are the only one, Father, that we have in this world. You are the only one friend that we have. Tidak ada yang seperti engkau, Tuhan. Enggak ada yang seperti engkau, Yesus. Kami kagum akan engkau. Seumur hidup kami ingin menyenangkan engkau. Seumur hidup kami ingin mengangkat tangan ke arah tahtamu dan terus menyanyikan, Lord, you are so good. You are so good. You've been so good, Lord. We worship you.
You are here, Lord. You are here. Kunjungan ilahi memenuhi ruangan ini malam sore hari ini di tempat ini. Dan jika Engkau yang melangkah hadir, berjalan di tengah-tengah kami sore hari ini, Kau tamu istimewa kami, Kau segala-galanya. We give glory and honor to you, wonderful Savior, forever and ever, forever and ever. You are Lord. Thank you, Father. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya hati susah dihibur. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Let's sing again. Itu nama. Yes, you are. Nama Yesus, itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya hati di. Tonight.
luar biasa. Dia terlalu hebat dan terlalu luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Saya bersyukur memiliki Yesus yang sungguh sampai hari ini saya berjalan mengikuti Tuhan. Dan saya boleh katakan saya tidak pernah kecewa. Bukan berarti Tuhan selalu menjawab doa saya. Tapi saya selalu melihat kesetiaannya, kasih sayangnya melebihi semua mujizat yang dia bisa beri. Kita punya Yesus yang sangat indah, manis, luar biasa. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak baik. Orang tua saya dari masih saya kecil berantem itu dengan benda tajam. Dan saya dibesarkan dari keluarga yang saya punya alasan untuk seumur hidup saya tidak akan mengenal Tuhan. Saya punya kakak laki-laki satu. Jadi kami dua bersaudara. Kami dua-duanya hidup jauh dari Tuhan. Kakak saya badannya full tato, berwarna. Dan kami jauh karena kami dibesarkan dari keluarga yang kurang baik. Berkali-kali saya coba bunuh diri karena saya merasa saya tidak mampu melewatinya. Saya lari kepada kehidupan yang jauh, kehidupan yang hancur. Semakin iblis ingin menghancurkan hidup saya. Berkali-kali saya coba untuk mengakhiri hidup saya dengan minum obat, dengan berlari dalam kecepatan tinggi di jalan tol, ingin menabrakkan diri, dan masih banyak cara yang lain. Minum Baygon. Tapi saya selalu, sepertinya Tuhan selalu berusaha menarik saya untuk kembali, untuk bertemu dengan Bapa yang luar biasa. Sampai suatu saat saya mendengarkan seorang yang sedang menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak di dalam acara-acara seperti ini, saudara-saudara bersyukur masih boleh menikmati hadirat Tuhan, masih boleh bersama dalam keindahan dalam suatu umat Allah. Saya bertemu dengan Yesus di tempat yang dimana itu bukan gereja. Tapi saudara, firman Allah berkata bahwa semasih dalam kandungan ibu Anda dan saya sudah dia siapkan untuk diselamatkan. Sehingga seberapa jauh pun Anda pergi, seberapa hancur hidup kita, Yesus masih menunggu dengan kasihnya, dengan tangannya yang meregang di atas bukit Kalvari. Dan dia berkata, I love you, I love you. Dia menanti dan dia selalu menunggu Anda dan saya. Sampai suatu waktu saya memberi hati saya dan saya katakan, Yesus, saya hidup hancur, kami keluarga kacau, dan kami tidak tahu, saya tidak tahu masa depan seperti apa. Saya hanya ingin berjumpa dengan Engkau, mengenal Engkau, to know you more, Lord. Saya tidak minta banyak hal, saya hanya ingin mengikut Engkau seumur hidup. Sejak hari itu saya putuskan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan bersama dengan Yesus. Tantangannya silih berganti, prosesnya tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman. Tapi saya selalu tahu bahwa hidup saya, hidup setiap kita ada dalam genggaman tangan Allah yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku merancangkan, memikirkan rencana-rencana yang besar, masa depan yang terbaik, yang luar biasa. Salah satu bahasa aslinya berkata, I know the thought. Aku tahu pikiran-pikiranku kepada umatnya. Dia pikirkan Anda, dia rancangkan semua yang terbaik. Dan saya bilang, saya mau ikut Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi esok. I just want to follow you, my master, my savior. Proses demi proses silih berganti. Dan sampai saya melihat orang tua saya perlahan-perlahan, Kisah Rasul 16 ayat 31, diselamatkan, dipulihkan, dan mengalami Kristus. Saya diberi anugerah Tuhan dan boleh membangun satu keluarga. Saya meninggalkan kehidupan obat dan yang lain. Saya mengikuti Yesus. Tidak mudah, saudara. Tapi kemudian suatu waktu saya berjalan dalam perjalanan iman. Setiap orang punya journey. Everyone, semua kita punya perjalanan bersama dengan Tuhan yang mengagumkan.
Saudara, saya diberi anak-anak. Saya katakan tadi pagi anak-anak ada yang sudah bekerja, 3 di antara mereka dan satunya masih sekolah. Dan kami sekeluarga berjalan bersama dengan Yesus. Suatu waktu saya sedikit bersaksi, suatu waktu saya divonis dokter ketika sakit. Dan kemudian sepertinya tidak ada harapan. Saya gak tahu kalau ada fotonya. Ya ada sedikit fotonya ya, banyak fotonya hilang. Ketika saya sedang melayani Tuhan, ketika saya dan suami kami memberi lebih banyak waktu, bahkan all out, kami pergi kemana saja untuk memberitakan Yesus. Kami berbagi hidup dengan orang lain. Kami menolong ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Pada kami juga cukup pas-pasan kalau mau dilihat ya, pas dari Tuhan. Tapi buat kami hidup itu adalah soal berbagi. It's not about bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa diberkati. Tapi hidup itu adalah about giving. Hidup itu adalah sebuah pemberian seperti Kristus memberi hidupnya di atas Bukit Kalvari. Demikian bagi hidup itu adalah bagian dari seluruh yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap orang percaya. Kami melayani Tuhan, tapi di suatu waktu dokter berkata bahwa tidak ada harapan, tidak mungkin bagi saya. Secara manusia mungkin saya bisa kaget dan shock. Dan kami tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dan hampir dalam waktu bersamaan anak-anak saya sakit dengan sakit yang cukup kritis. Bahkan mama saya berkali-kali stroke, sedangkan mama saya ada bersama dengan kami di rumah. Saudara, buat saya itu masa-masa yang tidak mudah kami lewati. Dan kami boleh diberi anugerah Tuhan untuk berangkat ke Cina dan ke Singapura. Dan itu cuma anugerah dan mujizat Tuhan yang saya tidak pernah pikirkan terjadi. Sampai di sana pun dokter berkata tidak mungkin. Dokter berkata bahwa sulit untuk saya melihat ada banyak kesempatan di luar. Anda dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, yang mengenal Yesus. Suatu waktu di Cina saya mengalami sampai di titik-titik terendah hidup saya. Saya hampir tidak melihat kalau Yesus ada bersama dengan saya. Saya hampir tidak melihat kalau Bapa yang saya layani selama ini, Dia menyertai saya. Tapi suami saya selalu berkata seperti ini kepada saya. Kamu jangan hanya mengikut Tuhan ketika Dia memberkati. Kamu jangan menyembah Tuhan hanya ketika kita mengalami semua hal yang baik. In every season, di setiap musim, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menceritakan kabar baik. Kalau di musim-musim yang baik, Anda tidak pernah tanya, kenapa Tuhan Engkau berkati hidupku? Kenapa Engkau beri kenyamanan? Kenapa aku dan keluarga dalam keadaan yang baik? Kita tidak pernah tanya. Di musim yang sulit, ada banyak pertanyaan yang Anda selalu bawa kepada Tuhan. Itu tidak adil, saudara. Kenapa ketika Anda diberkati, Anda tidak pernah tanya, kenapa Tuhan berkati aku? Kenapa Tuhan kasih berkat? Buka jalan dengan luar biasa. Sementara orang lain untuk makan esok hari saja tidak ada. Halo? Tapi ketika Anda dan saya susah, Anda kecewa, Anda tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan, dan mulai mencari alasan untuk undur dari Tuhan. Tidak adil. Saudara, ketika Allah dalam menyertakan mujizat-mujizatnya, Anda on fire bersama dengan Tuhan. Kapan hari terakhir di masa yang sulit, engkau berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi aku tahu hidupku dalam tangan Tuhan. Aku akan tetap melayani, berjalan maju sambil menabur benih, even in the darkest night. Di musim-musim yang asing, Anda tidak pernah sendiri. Di musim-musim yang tidak mungkin, Dia Tuhan yang memegang hidup Anda. Dia berjanji tidak pernah ditinggalkan orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan itu yang saya tahu, yang saya pegang, dan suami saya terus mengingatkan saya untuk saya tidak kecewa dalam hal apapun. Saya mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan dan berkata, Tuhan, musim boleh berganti, in every season, kami tidak berhenti untuk melayani Engkau. Di Cina, saya dalam keadaan drop yang luar biasa. Suami saya tidak berhenti mendoakan orang, tidak berhenti menceritakan kabar baik kepada pasien yang di sebelah, menolong orang-orang yang mau cuci darah, menolong orang-orang yang mau cangkok ginjal, menolong orang-orang yang di ICU, menolong sampai penguburan dan pengiriman jenazah ke Indonesia. Padahal di saat yang sama saya sedang ngalamin drop yang luar biasa. Penyakitnya menyerang luar biasa.
Dan kemudian saya mengalami titik-titik terendah. Tapi di sebelah kanan saya kadang ketika ada pasien yang sakit kanker, saya seret kaki saya dan saya katakan, Yesus mengasihimu. Saya mendoakan, saya menguatkan, dan mereka menerima Tuhan. Tapi di saat itu tidak terjadi apapun yang saya harapkan dalam hidup saya. Malah saya menelpon ke Indonesia dan mendengar kabar bahwa mama saya terserang stroke juga. Anak-anak mengalami kritis, usus bocor, dan kemudian anak salah satu anak saya juga harus berhenti sekolah karena mengalami sakit. Dan buat kami itu tamparan yang sulit sekali, masa yang sulit sekali. Saya pernah suatu waktu ke Singapura dari Indonesia ketika dapat berkat untuk berobat. Kami tidak pernah minta ke siapapun. Dan kemudian tiba-tiba ada berkat yang diberikan dan mereka mengusul saya untuk berangkat. Saudara, dalam perjalanan ke Singapura itu rasanya pengen loncat di kereta supaya ditabrak. Rasanya seperti itu, saudara. Karena saya sudah gak tahu, sudah gak mampu untuk pikul. Semua silih berganti. Tapi saya selalu ingat bahwa Tuhan yang memanggil saya, Dia bukan hanya menjanjikan mujizat, tapi Dia menjanjikan engkau akan baik-baik saja berjalan bersama dengan aku. Engkau akan melewati air, tidak akan tenggelam. Melewati api, tidak akan hangus. Because I am with you. Tanganku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kuat. Dan itu yang Tuhan janjikan buat setiap kita yang ada di tempat ini. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Kita punya Allah yang luar biasa. His name is Jesus. Namanya Yesus. 1000 tangan berusaha menjatuhkan Anda. Jika tangan Allah mengangkat Anda, no one can stop. Tidak ada satu manusia yang dapat tutup jalan. Karena Anda bukan hanya mengikut Tuhan yang hanya menyelamatkan, tapi He is Emmanuel, God with us. Emmanuel artinya Allah yang bermanunggal, tinggal di dalam Anda. Anda terbatas, Ibu. Anda banyak mengalami keterpurukan, banyak mengalami kegagalan. Tapi Yesus yang di dalam Anda besar, hebat, dan luar biasa. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi backup hidupmu. Anda boleh dibesarkan dari keluarga sederhana, bahkan mungkin menurut orang tergolong miskin. Tapi jika tangan Allah ada dalam hidupmu, Dia sanggup mengangkat engkau pada waktunya. Sebab itu yang saya lakukan, saya tidak mengejar mujizat, saya mengejar panggilan Tuhan. Saya mengejar apa yang Tuhan siapkan dalam hidup saya untuk berjalan dalam rencananya. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan berdusta dalam hidupmu. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah sedikit pun berdusta. Tidak selalu doa Anda dan saya dijawab. Tapi di saat Anda tidak mampu, Dia menguatkan bahu. Dia memberi kekuatan. Dia memberi penghiburan yang orang lain mungkin terbatas untuk memberikan. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan berhenti menjadi Emmanuel ketika orang meninggalkan Anda. Ketika orang menusuk Anda dari belakang. Ketika engkau mengalami sepertinya semuanya sulit. Engkau berjalan dalam kesendirian dan engkau berkata, Tuhan sepertinya berhenti menjadi Tuhan yang menyertai saya. Padahal andai kata tidak ada orang lain di samping Anda dan saya, Dia berjalan menyertai Anda. Dia pegang tangan Anda. Di masa-masa yang sulit Anda tidak melihat, tapi ada tangan yang hebat memegang Anda. Saya ingat ketika saya tidak ada harapan, saya pulang ke Jakarta kadang dikurung di rumah. Jadi dari sakit juga ngalamin tekanan, sampai kadang halusinasi. Jadi kadang saya mau lari dari rumah tanpa pakai baju. Can you imagine that? Anak-anak saya sudah bertumbuh besar. Jadi mereka sering lihat saya nangis dalam keadaan drop yang luar biasa. Saya dikurung di kamar, hanya dinyanyikan pujian. Hanya diurapi dengan minyak. Di titik terendah saya hanya mengangkat tangan dan tidak tahu ngomong apa. Hanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak saya diberhentikan dari sekolah. Dan dokter katakan ada sakit juga yang tidak mungkin disembuhkan. Can you imagine that? Anak yang satu kritis dibawa ke rumah sakit hampir terlambat. Sementara saya mau pencet handphone saja, mau minta tolong orang itu gak bisa. Karena dalam keadaan drop. Mama saya berkali-kali stroke di saat saya harus berangkat untuk berobat. Padahal kami keluarga melayani Tuhan. Mau ke tempat mana yang pesawat orang takut pergi, saudara. Yang pesawat baru jatuh,
ke pedalaman saya dan suami kami pergi. Tanpa hitung-hitungan, karena melayani itu kehormatan. Melayani bukan soal berapa banyak orang, berapa besar event, berapa banyak uang yang Anda bisa dapat. Ketika saya mungkin bernyanyi dan berkhotbah, it's not about it. Melayani itu soal memberi hormat dan menggenapi panggilan Tuhan dalam segala musim. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat. Enggak, saudara. Kalau ada di tempat ini Anda kelihatannya, saya biasa, saya enggak tahu apa-apa. Enggak apa-apa. Tuhan lebih tertarik dari hati dan mau berkata, yes, here I am, Lord. Daripada Anda yang punya banyak kehebatan mungkin, tapi terlalu banyak permintaan. Kecewa dikit keluar dari gereja. Kecewa dikit tinggalin Tuhan. Lebih baik orang yang sederhana biasa, tapi mau berkata, apapun itu, I just want to serve you, Lord. Setuju, boleh katakan amin. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku. Asalkan tugas pelayanan aku selesaikan, saudara. Dan itu yang selalu menjadi kekuatan untuk kami tidak menyerah. Di saat yang sama saya punya alasan untuk menyelepaskan pegangan dan berhenti untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Toh semuanya dalam keadaan yang buruk. Keuangan kami terjun bebas sampai untuk membayar segala sesuatu. Sekolah anak-anak hampir gak mungkin, saudara. Yesus terlebih besar di dalam kau, selama-lamanya. Jika dia di dalam Anda, dia Yesus yang besar di dalam Anda dan saya, everything will be okay. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Ketika engkau berjalan maju, Mazmur 126, ada orang yang menabur benih, berjalan maju sambil mencucurkan air mata. Anda akan pulang membawa sorak-sorai dan berkas-berkasnya. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini apapun Anda, apapun kondisi hari ini, selalu ada alasan untuk mencintai Tuhan tanpa batas dan melayani Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Jika dia di dalam ibu, dia di dalam bapa, everything will be okay. Allah yang Anda dan saya sembah sama, dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah pilih orang, dia tidak pernah pandang bulu. He is the same God yesterday, tomorrow and forever. Setuju boleh katakan amin. Ketika saya mengambil keputusan untuk saya tidak kecewa dengan Tuhan, tangan Bapa yang luar biasa terulur pada waktunya. Satu waktu di Singapura saya sedang bermimpi dengan kondisi yang buruk. Saya melihat ada perempuan pakai gaun emas, ada desainer tukang jahit di sana. Dan saya pulang ke Jakarta, saya bilang sama suami, saya masih harus perlu pengobatan dalam keadaan drop. Tapi saya lihat mimpi ada putri di ruang keemasan. Apa saya mau dipanggil Tuhan atau gimana? Dan dokter berkata kondisi saya memburuk. Tapi saya melihat ada banyak sekali orang, ada choir di situ. Dan kemudian ada orang-orang yang sedang bernyanyi dalam satu ibadah seperti ini, kira-kira banyak sekali. Dan kemudian ada seorang worship leader memanggil saya untuk join in worshiping the Lord. Saya bangun dan kemudian saya pikir, apa saya akan melayani Tuhan lagi? Tapi kondisi memburuk, saudara. Dan saya melihat ada perempuan pakai gaun emas di suatu ruangan penuh keemasan. Tapi ada tukang jahit di sana. Saya pulang, saya coba bilang sama suami isi waktu untuk jahit. Dan saya berdoa kalau saya boleh menyelesaikan, saya boleh melayani Tuhan dan boleh juga isi waktu untuk jahit. Saya mau, kalau Tuhan boleh, saya menyelesaikan sekolah Alkitab ketika detik-detik Tuhan menyembuhkan saya. Dan dia memberi bonus yang saya tidak pernah pikirkan. 2013 saya terpilih menjadi desainer untuk, kalau Anda pernah tahu Miss Universe, pernah tahu Miss World,
Dan saya orang yang pernah gagal, orang yang pernah hancur, orang yang pernah sakit, divonis dokter, dipilih untuk mewakili Indonesia, berdiri di atas para putri-putri dunia dan merancang gaun-gaun internasional dalam event dunia. Saudara, siapa yang melakukannya kalau bukan Yesus? Dalam waktu 2 minggu kurang tidur, saudara, saya buat crown, gaun, semua finishingnya dalam keadaan capek, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Dan dia memberi kesempatan-kesempatan yang lain. Dalam event welcoming Miss Universe, putri-putri Indonesia yang terbaik, saya diberi kesempatan beberapa tahun untuk merancang untuk putri-putri terbaik. Dan sampai hari ini bahkan anak perempuan saya juga, sebelum dia ke Amerika, dia juga seorang desainer. Tapi hari ini anak saya ada di Amerika menyelesaikan sekolah Alkitab. Dan saya katakan anak saya yang divonis oleh dokter sakit dan berhenti sekolah, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia boleh ke Amerika dan lulusan cum laude, semua yang terbaik padahal pernah berhenti sekolah. Yesus tidak berhutang. Dia Bapa yang tidak pernah berjanji dan dia tidak genapi. Ketika dia berjanji dan Anda setia, Anda akan berjalan dari satu mujizat kepada satu mujizat yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kapan? Ketika engkau berjalan bersama dengan Yesus. Alkitab mencatat, Come, datanglah kepadaku. Follow me, ikutlah aku. Saudara, Anda akan melihat ada banyak hal yang luar biasa akan menyertai perjalanan hidup dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada di antara saudara malam hari ini, Yesus sudah pernah memanggil Anda lama banget. Mungkin Tuhan pernah berkata, mau gak kamu melayani aku? Suatu kehormatan. Ada di antara Bapak Ibu di tengah kesibukan Anda tingkat tinggi, tapi Anda pernah mendengarkan suara yang berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Maukah aku meminjam engkau untuk melayaniku? Dan mungkin engkau berkata, aku dari keluarga biasa, enggak mengerti banyak. Tapi Tuhan tidak tanya itu. Tuhan tidak tanya juga kalau saudara punya waktu atau enggak. Dia hanya tahu, tanya, maukah kau untuk mencintai dia lebih di atas segala-galanya? Sampai hari ini saya melayani juru selamat, penebus saya, dan membuat saya terkagum sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Badai silih berganti, tapi saya selalu melihat orang yang berjalan maju. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, Anda akan dibuat Tuhan terkagum-kagum. Anda akan melihat, mengecap semuanya. Gak mungkin enggak. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia yang pernah menyembuhkan orang buta, dia pernah menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Dan Yesus yang sama yang memanggil engkau, follow me, ikut aku. Saya akan bacakan satu ayat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan itu tidak berbicara soal uang, tapi soal panggilan Tuhan. Ketika dia datang, banyak orang yang tidak menerima dia. Even Anda dan saya Kristen, tidak semua orang yang Kristen yang ada di gereja atau yang berkata bahwa dia Kristen yang sepenuhnya membuka 100% your life to God. Enggak semua. Ada banyak orang Tuhan sudah mengetuk ingin masuk, tapi Anda menolak dengan semua berbagai alasan, tidak punya waktu atau ya udah hanya Tuhan saja, tapi tidak ingin sungguh-sungguh dengan dia. Dia berdiri di depan pintu dalam wahyu berkata, if you open your heart, just open. Dan Anda akan melihat bahwa dia masuk, dia makan. Di meja makan ada conversation. Di meja makan itu ada perbicaraan. Di meja makan engkau akan mengalami cinta, kehangatan. Dia care about you. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil setiap orang, ada rencana yang hanya Anda dan saya yang bisa menggenapinya.
Tuhan menciptakan Anda dan saya itu spesial. Anda tidak boleh menjadi orang lain. Don't compare your life with others. Saya selalu mengingat ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa kisah Rasul 26 ketika Saulus yang dulunya membunuh orang percaya, orang Kristen. Dan dia berjumpa dengan Tuhan, berbeda kehidupannya. Paulus katakan bahwa apakah penderitaan itu, entahkah kesesakan, entahkah penyakit, kesukaran. Tidak ada yang dapat memisahkan Anda, dia dengan Kristus yang memisahkan Anda dan saya. Bukankah dia tidak dapat banyak, bukankah mungkin banyak di masa-masa sukar. Tapi dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu Tuhan yang memanggil dia luar biasa. Demikian yang saya tahu persis bahwa Yesus yang memanggil saya. Sampai hari ini saya boleh melihat bahwa tangannya itu berkuasa dan hebat. Dan saya percaya di tempat ini, di Temanggung, Anda dan saya ada di dalam tangan Allah yang cukup kuat, sangat kuat. Yang setuju boleh dengar sorak-sorai dari Temanggung. Halo. Boleh beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi to the King of Kings. We give you praise, oh God. Dengar suara sangkakala yang memanggil Anda untuk mengikuti dia and to serve him more. Ada berapa di antara saudara anak muda remaja, Anda punya banyak kepintaran, punya banyak skill, punya banyak talenta. Yesus mau pinjam Anda supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang datang kepada dia. Dia hanya ingin pinjam hidupmu, saudara, pinjam waktumu. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, sampai hari ini Tuhan memulihkan dengan cara yang luar biasa. Anak-anak saya sembuh, mama saya struknya sembuh sampai hari ini. Dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yesus kita tidak pernah berhutang. Setuju boleh katakan amin. Orang tua dari suami saya dari perbankan juga. Adik kakaknya dan suami saya juga di bank. Tapi kemudian dia melayani Tuhan start dari di bawah nol. Tapi sampai hari ini kami selalu tidak bilang soal apa. Tapi melihat Tuhan pelihara kami dengan cara yang ajaib. Di masa-masa kami dalam keadaan yang cukup. Cukup artinya ya ketika kami perlu Tuhan bukakan. Di masa-masa kami pun punya alasan untuk kami keep keuangan, kebutuhan untuk kebutuhan kami. Tapi saya dan suami kami memilih untuk menyekolahkan anak-anak orang yang susah, yang tidak punya uang untuk menyekolahkan. Sebab itu saya terpukul ketika anak saya berhenti sekolah. Karena dari dulu kami menyekolahkan anak orang, padahal kami juga dalam keadaan yang pas dalam berkat Tuhan. Sebab itu ketika anak saya berangkat ke Amerika dalam mendapatkan favor dan mujizat, mama saya bilang, kamu lihat, kamu sekolahkan anak orang, Tuhan tidak pernah berhutang. Ada di antara saudara, ketika engkau ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mungkin pendeta, bapak gembala di tempat ini tidak pernah paksa Anda untuk memberi persembahan. Saya tidak pernah disuruh untuk membicarakan ini, tapi saya hanya ingin membagikan buat bapak ibu teman-teman, jangan tunggu Anda kaya baru Anda memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara, kadang memberi itu ada sacrifice, dan itu kami lakukan dari dulu. Anak-anak saya tahu, mama kalau dapat uang pasti bagi orang. Sampai dia bertumbuh besar, dia tahu dapat berkat pasti bagi orang, saudara. Toh sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhutang, selalu menyediakan, memelihara dengan cara-cara yang ajaib. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada berapa di tempat ini Anda anak muda remaja, Anda berpikir, atau bapak-bapak ibu-ibu pengusaha di tempat ini, mungkin Anda punya waktu, kesibukan tingkat tinggi. Halo. Ketika engkau memberi waktumu yang terbaik untuk Tuhan, Anda akan melihat dari mana berkat datang. Anda akan terkagum-kagum karena yang Anda yang layani, Tuhan pencipta semuanya. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Hari ini saya hanya ingin bagikan. Yang pertama, pernahkah engkau mendengarkan panggilan Tuhan untuk mengikuti dia? Anda tidak akan pernah kecewa. Pernahkah Anda mendapatkan suara atau panggilan gerakan untuk melayani dia?
Anda akan menerima kehormatan yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri dalam hadirat Allah. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada di tempat ini anak muda, remaja, profesional muda. Banyak waktu Anda buang di luar. Yesus ingin meminjam Anda bagi kerajaannya. Anda akan melihat tidak ada satupun jerih lelah Anda percuma. Setuju boleh katakan amin. Dia Tuhan yang berjanji dan setia. Ketika saya dalam masa-masa tersulit hidup saya tulis lagu ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, ingat ketika di tengah lapangan ada pendeta yang berkata, berapa di antara saudara ada yang mau menerima Yesus dan ingin mengikuti dia dengan bercucuran air mata dari paling belakang. Saya tersungkur di paling depan. Saya tidak tahu jadi apa, tapi saya bilang, Tuhan, aku menyerahkan, I give my life to you. Aku tidak minta yang lain. Karena firman Allah berkata bahwa aku datang memberikan hidup dan kelimpahan. Itu bukan soal mujizat, tapi tentang seluruh kepenuhan surga yang disiapkan ketika dia memanggil setiap orang percaya. Dan kita harus fulfill, menggenapi rencana Allah itu. Mujizat, kebaikan, jalan terbuka, semua hal yang lain itu mengikuti Anda dan saya. When, kapan, ketika engkau berjalan mengikuti Yesus. Anda tidak cari dalam Mazmur 23 bahasa aslinya. Kebajikan, kemurahan, semua anugerah yang terbaik mengejar Anda dan saya. Dia bukan ikut pelan-pelan, tapi dia kejar orang yang percaya. Dan menjadikan dia juru selamat, gembala yang paling luar biasa. Dan itu masa-masa di mana saya berlari berkali-kali dalam setiap ibadah untuk mengikut Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya gak minta apa. I just want to know you. I just want to follow you. And use me, Lord. Pakai aku yang biasa saja, yang hancur, yang bukan siapa-siapa. Use me, Lord. I just want to serve you. Aku hanya ingin mengikut dan melayani Engkau. Dan sampai hari ini, keputusan saya tidak pernah saya kecewa. Ada berapa di antara saudara hari ini yang mau berkata, mungkin Anda Kristen, tapi kadang Anda merasa Kristen aja udah cukup dan biasa saja.
Padahal dia tidak pernah mencari orang untuk menjadi agama Kristen. But to follow him as a savior. Agama tidak menyelamatkan, agama diperlukan di suatu bangsa sebagai institusi. Gereja diperlukan sebagai institusi karya penyelamatan. Tapi yang saya katakan bukan agama, religion, tapi soal Yesus yang berjalan menyertai Anda day by day, setiap hari, setiap saat. Tuhan yang Anda layani, Tuhan yang Anda sembah, Dia ada memanggil Anda dan Dia ingin menggenapi panggilan itu hanya Anda dengan Dia. Yang suci boleh katakan amin. Berapa di antara saudaramu berkata yes? Kalau itu aku ingin, aku mau Tuhan. Ada di antara saudara mau berkata, Tuhan aku mau melayani Engkau lebih lagi. Kadang aku hitung-hitungan mungkin melayani, tapi hari ini apa saja, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Jika itu doa saudara dari tempat Anda duduk dan berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ada di antara sudah melayani Tuhan bersama dengan saya, tapi kita re-commitment lagi. Kami ingin melayani Engkau lebih, lebih, dan lebih lagi Tuhan. Tangan kami terangkat ke surga. Hamba berdoa, Engkau sedang memanggil setiap orang dimanapun, siapapun, apapun kondisinya. Kamilah orangnya Tuhan. Kami mau mengenal Engkau, mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau melayani Engkau. Dan kami percaya bahwa kami tidak pernah salah berjalan bersama dengan Engkau. Demi nama Yesus yang luar biasa, hamba berdoa biar kekuatan kuasa dari surga mengalir dalam setiap kehidupan Anda dan saya dan setiap kita pada malam hari ini. Yesus yang memanggil kita setia, Dia menyertai engkau tanpa batas, menyertai keluargamu, menyertai pekerjaanmu. Apa yang Anda kerjakan, Dia prosper, Dia buat berhasil. Dia memberkati dengan prosperity dari surga, dengan sebuah kelimpahan surga. Anda tidak akan pernah dikecewakan. Thank you Father. Thank you Father. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Jika sangkakala surga berbunyi hari ini, just hear it. Dengar Dia panggil nama saya. Juga ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ku jawab ya. Anda tidak akan pernah kecewa mengikuti. Ku jawab ya. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Dia memanggil engkau dengan namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Thank you.
ada di antara saudara berdoa untuk keluargamu, orang-orang tercintamu untuk bersama melayani Tuhan. Alkitab berkata bahwa kisah Rasul 16 ayat 31, satu orang yang percaya kepada Tuhan, one day in his time, keluargamu akan mengalami kemenangan, keselamatan. Dan seperti firman Allah berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Itu yang menjadi doa saya sampai hari ini dan keyakinan saya dan satu kehormatan. Berapa di antara saudara mungkin ada orang tua belum selamat, keluargamu belum sungguh-sungguh percaya ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam panggilan Allah, engkau akan melihat satu demi satu orang-orang tercintamu berjalan ke altar dan menerima Yesus dan bersama dengan engkau melayani, menjadi barisan tentara Mesias, mempelai-mempelai Kristus yang disiapkan pada zaman-zaman terakhir ini, yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Great.
Thank you, Father. Everyone say amen. 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 Terima kasih buat satu kehormatan Bapak Gembala, Ibu, seluruh jemaat Tuhan. Satu kehormatan buat saya, kami, saya bersama my sister datang di tempat ini. Salam dari suami dan anak-anak. Saya percaya bahwa hidup itu untuk rencananya yang luar biasa digenapi. Terima kasih, I'm so blessed. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang luar biasa dari Temanggung. Satu kehormatan sekali lagi untuk boleh melayani di musim pandemi ini, dan saya sangat diberkati lewat Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala Ibu dan seluruh pengurus tempat ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Maju terus, child, never giving up. Boleh beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Give to the Lord the big hand. Maju terus, pantang mundur. Wow, keren. Thank you.